Kabarnya, Hotman Paris mengalami penyumbatan pembuluh darah hingga 70%. Ternyata ini loh penyebabnya. Pembuluh darah adalah salah satu organ tubuh yang berfungsi mengatur tekanan darah dan juga mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Namun terkadang, pembuluh darah dapat mengalami penyumbatan atau aterosklerosis. Penyumbatan tersebut dapat disebabkan oleh adanya plak yang menyumbat arteri atau saluran pembuluh darah. Plak tersebut dapat berasal dari lemak, kalsium, kolesterol, ataupun zat-zat lain yang terdapat dalam darah. Hal tersebut bisa muncul karena kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti jarang berolahraga, kebiasaan merokok, obesitas, diabetes, atau mengidap penyakit tertentu. Bayangkan saja apa yang terjadi kalau aliran darah dalam tubuhmu berhenti atau tersumbat dan darah tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh. Tentunya kondisi tersebut memicu berbagai masalah kesehatan, seperti nyeri dada atau sesak, mudah lelah, serangan jantung secara tiba-tiba, bahkan dapat mengalami stroke. Ngeri banget kan? Jadi selalu jalani pola hidup yang sehat ya Sobat Esen, seperti rajin berolahraga dan selalu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang.